lagi sama aku botak gaming. Enggak lo, botak. Ini baru botak ya. Belum juga nyampe apa. Cuman pengen aja botak. Ya, balik lagi sama aku Yen, dan kali ini kita akan mencoba bermain game game lama yang gak aku main lagi. Kita akan bermain lagi game The Walking Zombie ya. Walking Zombie 2 yang udah lama aku tinggalin. Jadi kita akan mencoba lagi bermain gamenya. Jadi langsung aja kita ke game aja. Tong adalah teman ya, bayangkan saja Tong bisa dijadiin teman loh. Sebenarnya Tong bisa jadi teman ya, untuk membantu meledakkan para zombie. Cobalah untuk mancing zombie ke Tong yang bisa diledakkan mudah gitu aja pokoknya. Ya begitulah, ini terakhir kita di kotanya Bapak Presiden apa tuh? Wali kota ya. Kita tuh disuruh kemana sebenarnya? Cuma nggak tahu, coba kita cari misi yang paling penting aja kali ya. Yang karena di sini bosnya lumayan banyak ternyata. Ku cari, ku searching ya. Misi dari misi lagi. Bos dari misi game ini banyak cuy. Dan juga misi sampingannya juga itu ada lumayan banyak ya. Jadi kita coba ke misi utama kali di Bapak itu ya. Bapak apa? Wali kota. Kayaknya dia ketua dari tempat ini. Kita langsung aja banyak ngambil misi dari dia aja ya, biar lebih cepat selesai kali mungkin. Karena ini lambat bener cuy. Bukan lambat ya, karena terlalu banyak misinya. Dan gameplaynya juga sepertinya kayak gitu-gitu aja. Selamat datang kembali, aku punya pekerjaan lain untukmu. Kamu tertarik? Oke lah. Apalagi? Oh, I need a car. Terbuka di level 21 guys. Jadi kita bisa sama bapak ini di level 21 ya. Sedangkan level kita ini level berapa ya? Level kita yang mana guys? Oh, 15 baru ya. Oh, masih jauh. Berarti kita nyari misi side ya, kayak misi samping gitu. Tapi masih terbilang utama ya mungkin. Kalau nggak salah kita disuruh ke Andrew ini kan, bener ya. Nah, ini bapaknya tadi nggak ada loh. Pak itu palanya kenapa pak? Kalau boleh nanya. Oh nggak, dia milih diam dan nggak mau berbicara seperti itu. Oke, Bapak Andrew, berbicara dengan Andrew. Oke. Jadi kamu kembali, apakah kamu mempertimbangkan posisi kelinci percobaan lagi? Kita mau dijadiin lagi dijadiin kelinci percobaan ya bapak ini. Tidak, kota sudah aman sekarang, di mana aku bisa menemukan basis sains itu. Nah, sampai jumpa lagi berarti kita nggak menerima. Kita pilih yang atas berarti otomatis. Aku ingat bahwa aku tidak tahu. Nah, saya ingat bahwa saya tidak tahu gimana itu coba. Putriku Ruby tahu lokasi itu, tapi sepertinya dia dalam masalah. Apakah aku benar? Nah, tapi bergerak kita ya, ternyata digeser. Kayaknya kita ada sesuatu, tahu sesuatu mungkin ya tentang Ruby anaknya si Andrew ini. Dia menghilang belum lama ini. Cuk. Cuk akan memberitahumu lebih lanjut. Kamu bisa menemunya di sebelah tenda. Oke, berarti di dekat bapak jualan itu ya. Terima kasih. Berarti kita di sini mencari Chuck. Chuck pintu keluar di sini. Oke, Chuck tuh di dekat tenda. Oh, good. Bener ya? Di tempat kita nyari rumput kemarin untuk domba kambing kuper itu ya. Halo pak, Cak, apa kabar? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan cepat bicaralah. Dokter Andre mengirimku, kita disuruh ya. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin membantu menemukan putri dokter. Oke, Ruby ya, lupakan. Sudah tidak ada harapan untuk menemukannya. Dia mungkin sudah mati. Aku ingin tetap mencoba. Kamu harus tahu. Kamu tahu harus mulai dari mana? Kayaknya Ruby ini ada dalam suatu masalah. Ruby ini saya nggak tahu yang mana orangnya. Mungkin pernah ada mungkin, tapi saya nggak ingat gitu. Kalau memang ada berarti saya nggak ingat. Oke, tapi pertama-tama kamu harus membuktikan bahwa aku bisa mempercayaimu. Aku punya pekerjaan untukmu. Berarti kita disuruh misi dulu ya. Ada sesuatu kayak tes oleh si Chuck. Aku punya beberapa rencana untuk bandara. Oke, pergi ke sana dan kosongkan. Lanjutkan, berarti lawan zombie gitu ya. Aku meninggalkan peluncur roket di sana untukmu. Ini akan mudah. Untukmu alasan ya untukmu. Padahal dia nggak tahu kalau kita mau kesini kan. Hebat ini bapak. Dia sudah merencanakan sesuatu sebelum kita datang. Hebat. Pemusnahan di bandara. Maaf, aku tidak punya waktu saat ini. Bapak, sombong dikit ya. Sekarang waktunya kita ke bandara. Kita ke bandara lihat mana ya pak. Selamat datang aku. Ini tukang jualan itu ya. Tertipu aku jualan.
Sekarang gimana cara saya ke sana kalau nggak diantar gitu, Pak? Oh iya, map ya, aku lupa. Kita harus pakai map. Dan berapa liter? 16 liter, cuy. Gede kali 16 liter. Ini yang jadi masalah, kita bisa pulang nggak nanti? Pas sih ya, 16 liter kali 2 berarti sekitaran 16 setengah tadi ya. Kira-kira 33 liter tadi masih, kok masih 20, berarti sisa 4 liter kalau pulang, kalau berhasil pulang ya. Biasanya ada yang nyetop-nyetopin kita di jalan, kayak waktu itu kan ketemu penjahat cantik gitu. Cuma nggak tahu ini apa yang akan menghadang kita kali ini, saya kurang tahu. Ini oke, lanjutkan. Kiat mendapatkan level keterampilan yang lebih tinggi membutuhkan investasi poin keterampilan yang lebih besar. Ya pastinya, Pak, itu kan bersangkutan ya. Sekarang kita oke, ada petunjuk. Kita disuruh ngelawan zombie nih. Oke, kita mendekat. Nah, ini enaknya auto jamnya, cuman kadang nyasar. Lompat dia. Wait, wait, wait. Oh, stun ya zombie ini. Itu zombie kampret itu ya. Bentar, bisa tuker senjata lu ya? Kalau nggak salah bisa kan? Senjata shotgun ini, pelurunya nggak ada. Oh, ini adakah kita? Pindahkan. Pakai, ada pelurunya nggak? Oke, ada 600, banyak ya, lumayan banyak. Darah kita tinggal dikit di sini. Ini pembalut ya. Boy, maksudnya ini apa? Untuk mengisi darah, bukan pembalut ya. Jangan salah arti, mentang aku ngomong pembalut. Ini bisa untuk ngisi darah, coy. Oke, kita isi darah. Dan sekarang waktunya kita membasmi para zombie. Mana? Gelombang zombie mendatangan. Oke, siap. Apa bisa dari belakang? Enggak ya, dari sana. Oh, bisa lu. 360 derajat, coy. Bahaya nih. Ih, lari lagi zombinya, coy. Oh, nembaknya gini, cuy. Roket ternyata. Oh, rame ya. Maaf. Maaf, Pak, 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 permisi, Pak. Kalau mau datang tuh ngomong-ngomong tuh, Pak ya. Belakang ada enggak sih? Oh, ada nih. Mantul. Kukira auto shoot ya. Aku diem, ternyata kita harus menembak. Ini yang merah nih, bahaya, coy. Masih. Dia bisa lompat yang ini, bisa lari juga, kan? Nah, lu. Aku paling sebel kalau dikejar-kejar zombie gitu, cok. Merinding. Salah keker lagi. Oke, lihat belakang, hati-hati. Ada yang lari cepat itu bahaya. Salah. Oh, ini habis-habis ya? Tembak terus, cuy. 17/35, masih ada 9, ada 8. Lama lagi. Tidak bisa. Masih ada. Oke, masih ada ya, masih ada. Tum. Miri itu baru. Anjing kaget, sumpah kaget, sumpah. Kok bisa ada zombie api di situ? Sumpah lo. Masih ada gelombang terakhir. Oke, kita lihat, perhatikan kanan kiri ya. Jangan sampai kebablasan lagi. Kita tembak mana yang mungkin kemungkinan lebih cepat datang sini ya. Bahaya loh. Ini si anjing. Nah, ini yang api nih, enggak ketahuan tadi. Aku takut ada yang lari cepet loh. Wow. Nakal. Makan. Aduh. Mantap. Bapak cepet bener sini. Dah, kelar kan? Oke, gampang lah. Dan game ini termasuk gameplaynya tuh terbilang gampang ya kalau menurutku. Berapa liter, Pak, itu, Pak? Oh, 16 liter lagi. Bener kan kataku? Mampus, ngeres. Kita nggak bisa kemana-mana ya kayaknya sudah ini. Gawat. Oh ya, kita ngambil yang free aja ya. Soalnya ada yang free. Apa itu ya, bensin maksudnya. Ada yang free bensin, jadi kita mungkin bisa berjalan lagi karena kita baru sebentar main sudah habis bensin. Bagus sekali game ini ya. Langsung kita laporan ke Andrew ya, kalau nggak salah Andrew kan.
Eh enggak, ke ini dulu yang di kita cak cak cak. Iya. Namanya cak tadi ya. Oke cak, saya sudah menyelesaikan tugasmu. Bagaimana katanya? Sangat mudah. So easy man. Super. Di dalam pesawat ada paket penting. Bawakan itu untukku. Apalagi. Setelah itu kita bisa bicara tentang Ruby. Oke lah. Kayaknya kita mesti ke pesawat tadi mungkin ya. Oke, dapat bensin. Ke bandara 16,9. Oke, kita bisa pergi dan nggak bisa pulang ya. Kita lihat dulu keterampilan. Oke, kita tambahin apa ya? Berbicara, senjata laser, senjata jarak dekat. Mungkin pertahanan kali ya. Karena pertahanan kita terbilang tipis, guys. Jadi mungkin kita pulkan dulu pertahanan. Oh, kesehatan juga ya. Sama sih sebenarnya, pengobatan. Itu yang penting. Tapi kita juga harus dalam artian attack juga harus keras sih sebenarnya. Oke, kita ambil dulu bensin. Di mana ya bensin? Lah, Pak. Harus online ternyata. Ya, ya udahlah, pokoknya kita datengin dulu. Itu nanti akan saya klaim lagi ya. Karena daripada kalau kita klaim full 50 baru kita pakai bensinnya akan berkurang gitu guys, jadi guys ya. Karena ini masih bisa pergi kita. Jadi mungkin kita pergi dulu baru kita online-in nanti ya. Biar bisa ambil klaim si bensin tadi ya. Karena kita butuh bensin untuk. Karena di sini lebih butuh bensin daripada yang lain ya. Kesana bensin, kesini bensin ya. Ribet ya hidup. Gitulah namanya perjuangan. Memang agak susah. Kok malah curhat, Pak? Oke, di sini rongsokan kulit. Oh, ini yang waktu itu ya. Rongsokan emas, saya belum pernah dapat emas, selalu dapat yang jelek-jelek. Temu kerongsokan hanya bisa dijual di pedagang ya. Emang dokter mau apa yang itu? Sini kalian. Ampun. Dikit zombie ya. Enggak perlu sih bunuh zombie sebenarnya, cuman disuruh ngambil berkas doang kan? Ah, ini. Oke, fix, ini pasti ada sesuatu di sini. Pintu pesawat terkunci, temukan cara membuka pintu pesawat. Oke, di mana? Ada petunjuk di dalam. Udah sakit serangan kita. Shotgun lo. Kita pakai akan dulu. Hey! Enggak kena. Dah. Apa ini? Woi, ada suara. Tiba-tiba lah di samping. Sensitifnya lambat bener ya. Ah, fix. Ada zombie, fix. Nah. No, lo, lo. Jing. Gak boleh gitu, Jing. Gugup. Gak ada rasa, lo. Ada sih, tapi kecil. Duar. Mampus. It. Ini banyak bener zombie. Ayo, lo. Ayo, lo. Sini, lo. Ayo. Mantap. Sekarang kita ke sini. Ada zombie? Oke, tidak ada. Sekarang kita waktunya buka. Oh, tidak ada. Ternyata masih disuruh ke atas. Auto. Fix. Zombie semua itu. Fix. Apa enggak? Kurang asem. Ayo, berbaris yang rapi. Ayo, yuk. Yang rapi. Ngerapi. Nah. Lagi. Nah. Gila. Agar-agar itu ya di kepala ya. Ini sudah nembak kepala kok keras bener ya, kurang asem. Kayaknya kita juga mesti menguatkan persenjataan kita guys ya, karena kok kayak enggak kerasa gitu kita nembak. Oke, perbanin dulu. Reload Pak, reload. Kita dengar ya ada suara zombie enggak? Oh, masih ada. Sekarang yang saya tanya itu gimana cara kita naik ke atas. Oh, ini ada lubang. Kukira tadi nggak ada. Bah. Wek. Sini. Nah, nggak ada loh. Informasi baru. Oke, kemana? Oh, keluar lagi ya. Ya, ada suara zombie loh. Hai, guys. Where are you, guys? Oke, kita ke pesawat. Telusuri hangar. Oke. Hangar di tempat ini ya. Penyimpanan pesen, bisa. Ini nyebelin loh zombie gini. Eh, yang di belakang, sabar. Enggak ada orang.
Sambil buka, yuk masuk. Banyak-banyak zombie yang gendut nakal. What? Tidak bisa. Ini kalau nggak bisa, bisanya ngeker kan ya? Bisa scope kan? Gila, teman sendiri ditembak. Kopla. Untung tempatnya luas ya. Itu yang gendut. Ih, ngeselin loh yang gendut. Kerasin kan? Zombie ibu, zombie apa nih yang besar nih? Zombie pembunuh. Oh, pemuntah. Salah baca. Tuh, akibat kamu banyak minum kan jadi zombie pemuntah, kan jackpot mulu lo. Tuh. Gitu ya bisa. Tugas diperbarui, telusuri peti dan temukan obor las. Oke, masuk lagi ke dalam. Obor las. Sekarang gimana cara kita ngambil? Pakai panci? Masa iya? Itu ada gambar panci kan? Simpan progresmu ke Google Play. Oh, enggak apa-apa, Pak. Biarin, Pak. Kita disuruh pakai panci loh. Dan sekarang gimana cara aku menemukan? Oh, ini ada ini kita, cuy. Kita tuker di sini dulu sementara. Kayaknya disuruh gali-gali enggak ini? Iya kan? Enggak loh, cuman buka peti aja. Oh, ini. Oh, cara buka gimana, Pak? Ini ada tandanya ya. 7 meter di sini. Oh, peti ini kah? Kurang asem, ternyata cuma disuruh buka-buka peti. Ngapain aku ganti senjata, coy? Nanti tiba-tiba keluar zombie, ku pentung make ini enggak ada rasa dia. Pelor aja lewat apalagi pemukul gitu. Tidak ada. Oke, banyak ya peti di sini, lumayan. Tapi kok ini biru-birunya gambar panci ya? Aneh juga. Slow gak slow. Jangan suka. Ah, itu gambar panci kan? Apa itu? Oh, itu gambar ini kayak kaca pembesar itu ya. Apa coba? Enggak ada semua nih, Pak. Sudah saya bongkar semuanya nih. Dan tandanya masih aja di. Bentar. Oh, ini, cuy. Oh, berarti harus bunuh zombie. Wah, anjing. Zombie kan anjing. Ini kepala ini sakit banget. Satu lagi berarti ada yang merah gitu ya. Sabar lu. Dia suka ngagetin-ngagetin tuh, aku benci loh sama zombie yang suka ngagetin gitu, monster-monster. Oh, enggak, ini cuman gini ya. Lah, masa iya cuman ini? Seharusnya kan lebih susah ya. Harusnya. Cara buka pintu pesawat. Oke, kita langsung ke pesawatnya, cuy. Ada apa? Pesawat yang ini. Salah, maaf. Kukira pesawat yang ini tadi. Sabar. Oke, buka sendiri. Abrakadabra, bim, salabim. Puh. Oke, get. Bah, pintunya bisa gitu. Apa nih, cok? Pintu kok bisa hilang begitu? Oke, kita mengantongi peti ya. Di situ yang saya bingung. Waktu itu anak kecil yang dikantongin. Sekarang peti segede gaban bisa dikantongin. Oke, kita disuruh. Oke, keluar apa, Mbak? Otaknya. Kita disuruh online dulu, guys ya, biar kita bisa ngambil bensin, biar kita bisa pulang. Oke, guys, sekarang kita coba untuk pulang ya, karena kita sudah mengambil bensin. Itu bukan curang ya, itu. Saya bukan curang. Itu kan memang diberi dari gamenya, bukan curang. Mentang aku nggak ada bensin dibilang curang ya. Kurang asem. Itu kan diberi dari gamenya. Kalau kita misalkan, itu anggap aja kayak klaiman harian gitu, guys. Jadi setiap harinya kita bisa ngambil bensin full gitu. Untuk sehari ya, dalam jangka waktu 24 jam. Kalau mau ngambil lagi, tunggu 24 jam baru bisa dapat bensin lagi, cuy. Full ya. Sekarang kita coba temuin lagi si Opet. Kagak cuk namanya. Kira Opet. Lupa namanya. Dah, yuk ceritain lah. Bagaimana kelihatannya? Selesai. Mengerikan. Apa? Gila. Aku mencarinya, tapi aku tidak bisa menemukannya dimanapun.
Kamu bisa mulai di tempat persembunyian kami. Oke, dia sendiri aja nggak ketemu ya. Oh, ini kan yang penculik itu bukannya? Thank you, boy. You're a better friend than most of the locals. You're welcome. The world is a sad place when you can't have a drink. Things will be better in a few days. Woi, Pak. A few days. Chuck, you have a problem, you know? Yeah, but his name is Ruby. Not whiskey. I'll start looking for her in the morning. Thanks, but I meant something else. She has a talent for getting everyone into trouble. You have a weakness for her. Tell me more. Bad idea. It's politics. Dangerous politics. It's getting wild in here. The mayor isn't very tolerant. Lives will be at stake soon. I have a feeling it's going to be my life. It's going to cost all of us. Naive guys like you have a tough. And I won't leave Ruby alone in that mess either. If we find her. Oke, berarti kita di sini saling bantu membantu ya. Ternyata sebagian, bukan sebagian sih, ini karena kita baru tahu dari Cuk. Karena bapak yang wali kota itu ternyata kurang toleran ya. Kurang disenangin juga mungkin di daerah sini sebagai wali kota mungkin ya. Tapi kita tidak tahu ya, itu kan menurut Cak. Cak juga kita belum belum terlalu kenal sama dia itu. Dia itu sebenarnya baik apa enggak tahu. Yang penting kita di sini mencari yang namanya Ruby guys ya. Apa kita disuruh jalan-jalan? Oke, dekat ya, cuma 6 liter. Menemukan Ruby, oke. Sekarang waktunya kita untuk mencari Ruby. Ini katanya di tempat persembunyian atau di tempat markas mereka itu ya tadi kalau nggak salah. Mungkin dari sini kita ada petunjuk awal untuk mencari Ruby, mungkin. Dan Ruby itu siapa sebenarnya, cuy? Aku penasaran ya. Apakah pernah awal-awal kita sudah pernah ketemu atau belum? Saya juga nggak ingat. Lanjut. Oke, ada yang diserang. Sini kalian, ah. Yang ini ngeselin. Ini. Mampus. Itu ngeselin yang merah itu loh. Ini apa? Zombie belakang ada orang. Orang. Ada zombie. Mau enggak kota sampah loh. Dor. Dor. Ini zombinya mulai keras semua ya, heran aku. Mulai alot dan mulai susah dibunuh gitu. Coba kita masuk. Ada apa di sini? Permisi. Ada zombie. Anjing kaget. Aku kenapa ya? Walaupun dia enggak itu kaget loh. Nah ini kok wanita semua. Ini ada apa pak gerangan? Ini pembantu ya. Mohon maaf bu. Ini ada arisan ya. Iya kayaknya arisan guys. Mereka lagi arisan. Kita ganggu. Maaf pak. Apakah itu bini bapak semua? Tadi yang keluar cowok satu ya. Ini kayaknya bapaknya ini ya, poligon ya. Enggak, poligami, poligon. Kita sudah ditunggu ternyata guys. Mantap. Sedikit lagi. Nah, dah. Perbanan dulu. Yang ini kayaknya ngarah ke sini loh. Dari tadi kayak ngarah ke sini terus. Aku takutnya malah dia tiba-tiba nyerang kita dari belakang ya. Mending kita bunuh dulu. Oke, perbanan lagi udah penuh, pelor. Apa cuk? Mereka pasang jebakan pinter ya. Zombie aja pinter cuy. Tengah sedikit. Udah masih kena ya. Jadi kapak itu menghalangi kita biar nggak lari ya. Pinter, zombie kok pinter ya. Dor. Mantap. Sekarang kita disuruh. Ada lagi. Copot. Oke. Disenggol gitu ya, bisa nutup ya. Mantap, kita ini ajaib sebenarnya, manusia aja tuh. Enggak hanya kebal gigit zombie, kita kebal juga dengan codokan dor. Codokan lagi apa? Bear trap ya. Jebakan beruang. Kalian ini keras juga ternyata. Pak, tolong pak ini. Aduh, keras bener bapak ini. Enggak kena, meleset. Bisa, ternyata bisa digocek ya. Anjir kaget aku cok. Kayak suster ngesek. Sandung ya. Mantap. Aduh sayang ya. Kamu cantik tapi kamu zombie.
harus dimusnahkan. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Bagus ya. Kalau kalian punya rumah yang ingin dirobohkan, tinggal panggil saya ya, jasa penendangan rumah. Ajaib nih orang. Ada zombie di balik sampah. Zombie apa nih? Penyampah. Zombie di sini pada unik semua, coy. Zombie penyampah, gimana ceritanya tuh zombie ada yang nyampah? Ini copot. Oh, apa kena bisa? Bisa kena mereka sendiri enggak itu? Pintu. Kita tunggu. Tenang. Yuk, baris. Bener barisnya. Itu bapak helmnya level 3 ya. Buyar semua ya. Oke, Ruby, where are you? Are you here? Ruby. Apa? Apa? Ini kenapa enggak jelas? Ini suruh ngapain aku, coy? Disuruh nyari lagi nih kayaknya. Tapi nyari apa coba? Ini kayak yang tadi kan, ini ada gambar panci, disuruh searching sesuatu ini. Ntar guys, berarti ada yang harus kita cari di sini. Oh enggak, ini kukira panah, ternyata blok ya. Ini ngapain, Mbak ya? Oh, buka. Buka. Oke, wow, di pel ya, bergeser lemari lo. Kalian baik. Oke, temukan Ruby. Oke. Memang manusia ajaib ya. Kita bisa geserin pakai ini loh. Oke. Petunjuk doang, kira ketemu Ruby-nya ya, di bawah lemari itu. Heran aku nyari, kok orang nyari di bawah lemari. Jarang ya ada manusia yang kayak gini. Kalau kalian punya teman yang begini, apaan coba pulang langsung berapa liter itu, coy? Tinggal 20 liter langsung. Ampun ya. Apa kita dapat dikit tadi ya, cuma dari klaim itu? Mungkin dapat dikit ya kali ya. Karena kita sekali jalan langsung itu. Perasaan tadi full, tapi setauku tadi full ya. Aduh, botak gaming. Nah, guys, kayaknya ini udah lama gitu main. Nggak terasa loh. Langsung aja ya, ngobrol dengan siapa, Pak? Oh, iya, nggak apa-apa. Silakan lanjutin. Kayaknya mereka gosip ya. Di sini kotanya terbalik ya. Yang gosip malah bapak-bapak. Ini yang mamanya aja nggak peduli loh. Oke, sudah. Oke, bye-bye. Halo, Cak. Tangannya ngapain? Wah, ya tuh. Bagaimana kelihatannya? Tugas selesai. Mantap. Tak masalah, coba tinjau petunjuk sebelumnya yang kita miliki. Oke, lanjutkan. Petunjuk ini mengarah ke stasiun radio di luar kota. Oke, berarti kita disuruh keluar kota ini, guys. Tidak masalah, aku membutuhkan lebih banyak amunisi. Maaf, aku tidak punya waktu saat ini. Kita kalau di yang atas dapat, coba kita ambil yang tengah ya. Coba kita ambil kayak agresifnya gitu ya. Aku bisa memberimu sesuatu. Oke, kita dapat ini peluru shotgun yang atas kan? Yang bawa ini amonya nggak kelihatan namanya, bentuknya nggak jelas, saya nggak tahu ini. Kayaknya yang bawa ini untuk yang assault atau SMG gitu. Yang atas tuh kayaknya untuk shotgun ya. Mungkin kita harus ngambil shotgun karena kita lebih banyak melawan zombie itu jarak dekat ya. Tidak masalah, coba tinjau itu. Oke, apalagi? Kayak yang tadi mungkin ya. Oke, tidak masalah, langsung. Ya, tapi di episode berikutnya, guys. Di sini karena saya kangen doang pengen main game ini. Jadi mungkin kita akhiri sampai sini dulu kali ya, guys ya. Ini sudah terlalu lama, hampir setengah jam. Kurasa ini malah lebih dari setengah jam sudah. Saya enggak tahu lah. Kira guys, mungkin sekian sampai sini aja dulu episode kita kali ini bermain The Walking Zombie 2 ya. Mungkin segini aja di berikutnya. Di episode berikutnya mungkin kita akan bisa menemukan seorang Ruby ini ya, yang katanya apa tadi? Pokoknya kayaknya Ruby itu penting dari dokter Andrew tadi ya, menyuruh kita ke sini untuk mencari tahu tentang Ruby ini mungkin ya. Tapi kita nggak tahu, tapi kemungkinan di episode berikutnya kita akan menemukan Ruby ini ya, guys ya. Oke lah guys, saya Botak Gaming. Senang bener. Saya Erwin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua. Bye bye. Salam kocak.